Apalagi liat motor bareng mulu kan kayaknya. Keren ya. Asik nih lu. Si Will cakep banget. Ini bingung modif apa lagi ya motor ya? Kayaknya tas udah ada. Ya paling kalau kayak ke hutan-hutan gitu nyari-nyari yang kayak tenda gitu kali ya. Tenda. Kayak tenda gitu-gitu. Kalau adek, hutan banget nanti dong. Nah, iya itu masalahnya orang kok bisa enggak sayang motor gitu ya. Tapi biasanya K50P. Ya kan K51 kan berat ke hutan. Tapi in case aja kalau misalkan kita ke hutan gimana ya harus apa masa di cover semua pakai lamina. Ada, Bi. Emang ada laminatif? Ada. Entar kita cari aja, Bi. Masa laminatif? Laminatif itu wrapping ya. Wrapping stiker premium motor. Gua dulu pernah nyari nih. Nah, ini nih. Tokopedia yang lah langsung ini apa? Republik Bandung nih. Oh, ada beneran lah. Iya. Ntar kita lihat. Wrapping ini stiker kali maksudnya. Car branding. Paint protection film, Pi. Oh iya, PPP. Oh, gua inget pernah ada vlognya. Iya. Jadi dia kayak stiker gitu. Tapi dia ngelindungin gitu. Cocok nih, Pi. Boleh lah jadi ke hutan ya, barat-barat. Buat sekali-kali kalau ke hutan gitu kan. Telepon. Bentar. Kita lihat dulu. Tuh, dia memang ngerjain yang kayak gitu, Pi. Ini nih, stiker-stiker di dekal. Stiker apa cutting mobil ya kan wrapping premium wrapping lo. Wah di Bandung ada Pi, PPFP. Window film. Wah. Coba. Kontak as. Oh ini ada chat di sini nih. Chat di sini. Coba. Kok jadi masuk ke WA gua? Oh kita buka aja Instagramnya apa tadi? Republik. Mana sih handphone gue? Handphone aja udah BMW dong. Udah bukan Harley. Minum masih Harley. Nih, Republik. Wah, tapi emang dia bagus-bagus nih. Tuh. Porsche aja. BMW. Oh iya. Bener. Coba kita cari kontaknya. Oh ini, WA-nya. Telepon aja kali ya. Telepon aja yang cepet. 0821 biar bisa kita ke hutan, nginep gitu. Jadi gak takut baret. Tapi emang bisa ya? Halo, selamat pagi. Dalam Republik bisa dibantu. Pagi. Om, ya, mau betul. Tanya, ini di Bandung boleh, ya? Wrapping? Betul. Oh, ini aku lihat di websitenya ada tadi apa? PPF ya? Paint Protection Film. Betul. Ini kalau di motor bisa Om? Bisa banget Om. Oh bisa? Iya. Oh motor mobil bisa? Motor saya agak ribet, banyak lekukannya. GS, BMW, bisa? Aman Om. Oh, itu teh kayak tahun berapa? 2019 Om. Oh siap, aman. Bisa. Oh, aku harus kesana atau gimana ya Om? Kita bisa wrapping di workshop bisa atau home service juga bisa Om. Home service juga bisa? Bisa. Oh ya udah, nanti kita lanjut di WA, kita janjian ini ya kapan saya bisa nanti. Main ke rumah. Kalau harga berapa ya Om? Kalau BMW GS saya ada top box, ada Pioneer. Ada box-boxnya ya. Mm-hmm. Mulai dari 4 juta Om. 4 jutaan? Tergantung motor ya? Betul. Oh oke. Okay. Setelah lihat motor lah harganya. Oke gitu. Oke. Siap. Thank you Om. Siap, nanti kita coba siap. Kontak-kontak di WA ya. Oke. Thank you Om. Ya. Assalamualaikum. Bisa juga. Berarti dia bisa tambah aman lagi kalau dibawa. Ya udah ntar gue kasih WA ke lu kontaknya ke dia. Kapan dia bisa datang? Jadi dipasang. Jadi dong harus. Yuk, okay. Let's go. Pi itu kayaknya Republik deh, Pi. Iya benar. Soalnya mobilnya di wrapping. Pasti Republik lah mobilnya udah di wrapping. Selamat datang, Om.
Wah, luar biasa. Rio Om. Rio. Sama Om siapa? Ray Henry Om. Om Henry, ini? Irham. Om Irham, mantap. Jadi kita hari ini mau ngapain nih ceritanya? Kita mau pasang PPF motor Om Rio. Wah. Jadi motor gua GS si Will mau dipasang PPF. Yep. Semuanya. Ya. Jadi Republik selain bisa PPF bisa apa lagi, Om? Kita bisa pasang stiker vinyl biasa, warna. Stiker, warna. Hmm. Banyak Om berbau stiker. Premium ya, premium ya. Dan bukan cuma motor aja, Om bisa stikerin mobil juga. Kayak yang ini. Iya. Iya. Dan cuma bukan mobil yang biasa ya. Jadi kayak mobil-mobil sport. Iya. Digarap juga, guys. Jadi kayak mobil-mobil Ferrari, iya. Segala macam lah itu juga bisa digarap. Betul. Jadi kita masuk nih. Oke, siap. Langsung digarap ya. Siap. Mantap. Jadi ini benar-benar masang itu kayak stiker Om ya, ya betul, bahan betul. PPF itu ya. Nah. Langsung dibuka, nggak usah diairin dulu, langsung tempel gitu Om. Ya, jadi ada dua cara sih, tergantung body juga. Jadi ada beberapa panel yang ada lakukannya itu kita pasti main basah. Oh oke. Okay. Tapi untuk media-media datar itu dilangsung langsung aja juga aman. Oh. Betul. Terus tadi dilihat kayak bisa itu ya, elastis gitu ya? Iya betul Om, ini bisa sampai 10 cm. Soalnya kalau saya bukan 10 cm. Stiker sih jatuhnya kayak jelly gitu juga. Jadi kayak jelly elastis. Ya. Oh iya guys, tuh jadi kayak benar-benar kayak stiker aja Om ya. Betul, betul. Terus kelebihannya menggunakan dan tidak menggunakan nih guys. Jadi kalian perlu tahu kenapa sih motor-motor lu harus di PPF-in. Jadi gimana nih Om? Nah, kelebihannya yang pertama itu ke body motor tingkat glossnya lebih tinggi lagi. Lebih glossy. Lebih glossy lagi, bisa dibandingin yang belum di stiker dengan yang udah ya. Jadi jauh lebih glossy dia guys. Oke. Yang kedua untuk proteksi jangka panjang, dia tuh baret kasar, goresan kasar dimakan sama PPF. Oh. Dijamin body pasti aman, nggak akan kena body. Oke. Jadi benar-benar si body juga lebih terjaga, semacam kayak dilindungin lah ya. Okay. Terus yang ketiganya, itu dia ada efek hidrofobiknya, jadi efek daun talas. Oh. Jadi kalau kita kena air itu bisa langsung kayak coating gitu. Oke. Baru tahu guys. Nah, wah. Dan yang lain yang keempat itu kalau baret halus dipanasin lagi bisa hilang baret. Oke. Saya juga pernah lihat tuh. Jadi kalau kita kayak kasar pakai sikat itu aja ya, sikat besi aja ya. Nanti terus kita panasin nih, hilang lagi. Dan itu sebenarnya otomatis hilang karena kayak misalkan touring kena panas segala itu hilang sendiri ya. Kena matahari juga udah pasti hilang. Keren ya. Jadi cocok banget kayak motor-motor kesayangan yang nggak pengen cepet rusak Om ya. Jadi harus di PPF lah. Buat yang sayang. Oke. Kendaraannya lah. Dan ini bisa berapa lama bertahannya nih kayak gini Om? Kalau ketahanan itu sendiri bisa 5-10 tahun. 5-10 tahun? Jadi untuk proteksi jangka panjang. Oke. Jadi kalau yang mungkin pecinta motor-motor berwarna orisinil ya. Nah, benar. Yang tidak mau motornya berubah-ubah warna. Itu di PPF-in supaya dalam jangka 5-10 tahun dia bertahan. Iya, sangat mantap, luar biasa. Terus Om, ini kalau nggak salah selain glossy juga ada warna yang apa? Yang matte gitu-gitu ada ya?
Beberapa sekarang brand udah ngeluarin warna Dove juga, dan bahkan nanti bulan depan udah ada PPF warnanya. PPF warna? Ah, jadi bisa ada warna hitam tapi PPF gitu, warna biru tapi PPF. Oke. Itu masih luar biasa, progress luar buat dari si branding. Benar. Cuman kalau pecinta yang orisinil, ya jelas kita menggunakan PPF yang warna transparan ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau ini proses apa nih, Om? Diuap-uap kayak gini nih, Om? Nah, ini untuk khusus body-body yang banyak lekukan. Oke. Dikarenakan kalau pakai hot gun, dia bakal pecah. Jadi harus pakai uap, wajib uap kalau PPF. Oke. Bisa pakai hot gun, pakai hot gun. Pasti si PPF-nya pecah nanti. Iya. Nah, untuk lekukan itu emang karena bahannya tebal, jadi dia harus ditekuknya pakai uap biar elastis. Jadi gitu. Memang bahannya itu tadi tebal ya? Tebal. Jadi 0,8, Om. 0,8? Iya. Oke guys, jadi memang tebal. Dan sebelum dipasang, kalau yang khusus yang ini diairin dulu. Iya, main dibasah, Om. Main dibasah ya, kemudian dipasang. Habis itu yang lekukan kita nggak pakai hot gun, tapi kita pakai uap ya. Uapnya juga manja guys, ini pakai air aqua loh. Harus pakai aqua. Harus pakai air aqua. Bisa mineral dan lain-lain. Iya. Sampo pun pakai sampo bayi, tisu juga harus tisu basah. Tisunya juga tisu basah. Pakai alkohol juga harus ya. 100% alkohol juga. 100%. Udah prosedurnya kayak gitu untuk PPF. Iya. Jadi kalian nggak perlu takut guys, kalau motornya juga motor sport, mungkin yang banyak lekukan, itu juga bisa di PPF. Jadi lebih aman lah terjaga. Oke. Ini sama yang udah di PPF. Benar. Lihat nih, ini sama ini. Habis ini finishingnya diapain? Ini nunggu kering aja, nunggu kering. Oke. Ini karena mungkin supaya lemes aja dulu supaya lemes, udah ngebentuk, nanti di cutting. Oke, luar biasa, mantap. Oke, jadi buat yang beri kasar gini emang nggak perlu lagi ya, Om ya? Udah siap baret ya. Tapi kalau warna yang kayak gini, tapi bahannya halus kayak motor X-Max itu ada yang warna matte gitu ya? PPF series matte juga ada. Oke. Ini bahannya tebel ya, luar biasa ya. Tebel banget makanya. Goresan kasar udah pasti dia. Bener. Ngomongin goresan kasar, goresan halus kita coba deh mending. Nah, ada nggak? Kita coba. Udah bawa contohnya nih. Kita cobain guys. Nah, ini udah dikasih ini ya. Dikasih PPF ya. Oke. Ini kita coba goresan halus dulu aja. Oke. Goresan halusnya ada goresannya. Cutter guys. Anggaplah misalkan di hutan tuh kena ranting lah ya. Kena ranting. Nah, atau kalau anak hari itu kan suka pakai yang apa rantai-rantai besi-besi, kunci motor atau sepatu gitu, Om. Jadi nah, baret kayak gini nih biasanya nih. Terus kita panasin lagi. Oh. Jadi dipanasin. Anggaplah misalkan kalau normal harian itu kena matahari ya. Ya, kena matahari pun bisa langsung hilang. Ini tanpa kita pakai hot gun. Anjay. Bener-bener hilang, guys. Hilang lagi, Om. Hilang lagi. Jangan-jangan itu sekarang kita langsung kasar, Om, yang keras. Oh, ini yang keras ya. Yang kasar. Iya. Oh, yang parah gitu ya. Oh, ini barusan kasar. Oh my god. Kalau ada yang gini motor gua, sekarang udah aman. Nah, ya. Cocok yang punya banyak netizen. Ini kalau dipanasin udah nggak akan bisa, soalnya body kasar. Apa? Body goresan kasar. Oh, oke. Okay. Tapi pas dibuka, itu kesininya. Oh iya. At least kalau ini yang buat melindungi dalamnya. Jadi nempelnya di sininya, di stikernya. Oke. Body aman. Jadi benar-benar ngelindungin banget ya. Iya. Ini bahannya memang tebel. Jadi kalau misalkan ya pada akhirnya kalau memang goresan yang kasar begitu, at least dia melindungi bagian cat aslinya. Iya, betul, Om. Jadi nggak akan, tadi kan keras banget di begitu-begitunya tadi kan. Itu di body pun tetap aman. Oke. Ini pun tadi hanya seberapa soalnya bisa lebih keras lagi atau lebih aman lagi. Oke, gitu. Boleh. Untung nyobain di sini bukan langsung di motor. Saya juga pikir-pikir gitu kalau nyobain di motor. Untuk harga nih, Om, kan orang juga penasaran kali ya. Kira-kira kalau di body motor-motor adventure atau GS aja contohnya ya. Itu kira-kira habis berapa sih tanpa box nih? Kalau tanpa box nih PPF nih. Kalau untuk full body, Omnya di luar body kasar, itu kita di 5 juta rupiah, Om. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah doang, Bro, supaya ngelindungin 5 sampai 10 tahun kan? Betul, Om. Nah, kalau sama box nih? Sama box kita kena include lagi 2 juta rupiah, Om. Oke, 7 juta untuk motor GS lah ya. Oke. Nah, terus katanya ada promo nih. Ada promo menarik untuk Bro X Republic. Oke.
kita ada diskon 20%. Oke, jadi kalau kalian mau mesen, mau PPF di daerah Bandung dan sekitarnya ya, Bandung, nggak mesti di Bandung aja kayaknya. Ya. Luar Bandung berani bisa, kan? Bisa. Wih. Jadi nanti kalian tinggal DM aja, ada di Instagramnya @republik ya. republik.id. Nah, di situ kalian tinggal DM, kasih kode aja dari Brorio atau Brorio X Republik. Ya. Nanti kalian dapat diskon berapa, Om? 20%. 20% guys, kalau 5 juta itu jadi 4 juta. 4 juta rupiah saja. Luar biasa. Oke, itu untuk GS, untuk motor adventure. Nah, untuk Harley. Karena kebanyakan kan bukan hanya motor adventure, tapi teman-teman yang pecinta motor-motor yang mahal-mahal itu juga pengen ngelindungi selama 5 sampai 10 tahun. Kira-kira untuk motor Harley nih, bisa habis berapa untuk nih? Untuk motor Harley kita di 10 juta rupiah, Om. 10 juta rupiah, ya. Ini full body full semua body, ya? Karena betul. Harley kan kebanyakan ada ya. Boxnya samping, ada top boxnya. Full body, Om. Itu 10 juta? 10 juta rupiah. 10 juta doang, guys. Diskon lagi? Diskon lagi 20% untuk Glorio. Jadi kalian tinggal di Instagram ada kontaknya, Om, ya? Ada kontak DM-nya, kalian kontak DM aja, atau biasanya kalau sering main-main Instagram suka nongol tuh ya, Republik tuh suka ketembak. Tinggal DM aja, bro saya mau masang motor ini, motor itu, mungkin kan beda ya, ada yang punya top box, ada yang nggak punya top box, atau motor Harley yang jenis lain. Itu tinggal DM aja, dan yang pasti ada diskon sebesar 20% guys, luar biasa loh, mantap. Oke, kalau buat teman-teman yang mau langsung mampir nih, misalkan yang di daerah Bandung pengen langsung datang masang langsung di lokasi mau lihat barangnya, itu di mana, Om? Kita ada di Jalan Sukamenak nomor 98. Oke. Tepat di pinggir jalan, patokannya sebelah Air Biru. Oke, jadi kalian bisa langsung datang. Ditungguin mau wrapping juga, nggak cuma bisa PPF kita, tapi juga bisa di warna-warna lain, bisa warna lain, dan ada yang premium juga, Om, ya? banyak, Om. Banyak banget, jadi kalau mau membuat motor kalian di upgrade lebih menarik, itu di wrapping aja dan semuanya aman. Aman, Om. Aman banget, aman. Guys, jadi langsung datang aja ke Republik. Oke guys, tiba-tiba udah malam aja dan ini proses pemasangan tadi sekitar jam 1, Om, ya? Iya, jam 1 dan sekarang jam 7, jadi sekitar 6 jam ini satu motor beres, John, dikebutin ini ceritanya ya, Om, ya? Betul, Om. Ini hasil jadinya, jadi salah satunya hasilnya begini dan otomatis tambah kinclong lagi, guys. Nanti abis ini bakalan ada, gua tunjukin nempel di motornya, jadi abis ini ada lanjutannya. Kita pasang nih yang udah di PPF, kita pasang lagi ke motor, terus kita sinematik biar kelihatan hasil akhirnya gimana. Benar, Om, ya? Siap, Om. Om, thank you banyak. Siap, sama-sama, Om. Thank you banyak Republik udah bantuin PPF-in motor GRX, motor baru ini. Pasti kedepannya guna banget lah kalau PPF ini buat ngelindungin, ya. Thank you, Om, sekali lagi, Om. Om yang lain thank you, ya. Mantap, kalau bukan dari tim dari Republik nggak jadi nih pokoknya. Thank you guys. Abis ini ada vlog langsung masang nih.